Saudara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pastikan 3 prajurit TNI diperiksa terkait kasus pembunuhan ASN saksi korupsi di Semarang. Baik, mohon maaf saudara, kami beralih ke informasi selanjutnya saudara. 11 hari pasca tragedi Kanjuruhan, sedikitnya 100 korban telah membuat pengaduan ke posko gabungan Aremania. Posko gabungan Aremania di Jalan Kawi, Kota Malang masih didatangi korban tragedi Kanjuruhan maupun kerabatnya. Dari 5 hingga 6 orang yang melapor tiap hari, rata-rata mereka mengalami gejala susulan seperti dada sesak hingga sakit pada tenggorokan. Sejak dibuka, posko gabungan telah menerima sekitar 100 korban tragedi Kanjuruhan. Yang per hari ini kita udah sampai 100 berapa, tapi untuk data validnya kita belum bisa input karena rekan-rekan masih yang mendata input ini masih kuliah dan magang. Kita juga ada tim-tim kecil untuk investigasi. Di sini terbagi menjadi 2. Ini juga untuk menyisir dan mendata korban-korban yang belum tercover dan belum terdata.